Oke kan? Sudah siap okay, lagi nih. Sudah mantap kan? Semangat lanjut kan? Lagi. Semangat. Okay. Ya, semangat. Tapi semangatnya tetap banyak. Kamu nanya aja lah. Bagaimana Jeng? Semangat Jeng? Semangat. Semangat. Terus ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu nih. Semangat ya. Buat Rika nih ya. Oke yuk, kita terus ya. Iya. Halo. Halo. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Wah. Ini seru lagi nih malam ini nih. Ada apa nih ngumpul-ngumpul kayak gini nih ya. Nih ini ada musisi gerungut kita nih malam hari ini nih. Gerungut. Gerungut yang kayak gimana? Ini kan sudah kelihatan nih baju seperti ini berarti gitu kan ya. Untuk kerungut nih ya. Jadi kerungutnya nuansanya modern atau kayak gimana ya? Kayaknya kita tanya kayak kita tanya langsung ya, karena masih ada ya. Pakar kerungutnya nah, nih, ada pencipta lagunya juga. Pemirsa, sebelum gue review mengenai lagu-lagu kerungut yang akan mau di syuting hari ini, pemirsa malam hari ini, pemirsa ya. Kita ucapkan dulu selamat bergabung kembali pemirsa ya bersama. Ketemu kembali kita di channel YouTube Mesela Dewi, untuk di bakal layar kita hari ini. Sama siapa nih? Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Bang Ujay Murang. Terus ada apa kabar Bang Ujay? Sehat ya. Sehat ya Bang ya. Mantap. Terus ada siapa lagi nih? Ada siapa nih yang baju merah nih? Ada Bang Ito. Bang Ito. Ini seniman kerungut juga nih. Seniman kerungut semua ya. Yang pasti malam ini untuk menampilkan nih generasi ini. Ini yang mana? Generasi ini yang mana? Siapa ya namanya? Kita kenal aja nih ya. Kita kenal aja nih ya siapa nih namanya nih. Hai. Namanya siapa sih? Kalau boleh tahu, kepo dikit dah. Rika. Rika? Rika. Oke Rika, sedangkan untuk malam hari ini bagaimana Rika sudah siap? Kelihatannya agak segar-segar gitu. Siap nih Jenbor, ini sudah ini sudah memakai atribut lagu baju dayak nih ya. Baju dayak ya. Nah, kali ini temanya kita kerungut modern ya itu ya. Modern ya. Ini ciptaannya siapa nih? Ciptaan Ujay Murang dan Ito Penahan. Oh, berdua nih ciptaan ini lagu ini. Judulnya apa tadi judulnya nih judulnya? Judulnya kalau boleh tahu? Apa nih? Cinta Memisahkan Maut. Cinta Memisahkan Maut. Cinta memisahkan dalam banget. Dalam banget ya. Berarti seperti ya. Apa nanti kita perlu ya. Ini ya. Bagaimana pemirsa? Bagaimana ya. Ini untuk cerita ini ceritanya ini. Penasaran dengan cerita penasaran lagu ya. Ini? Pantau terus ya. Karena kita sudah siap malam hari ini syutingnya. Kita ngambil lokasi ini kita di studio Mesela. Ada di outdoor. Nanti kita ngambil outdoor dulu baru kita ke indoor nih. Ya Rika ya. Oke, sudah siap ya? Siap. Siap okay. Dong. Yuk pemirsa ikut-ikut terus ya. Gas. Ngambil video klip yang pertama dulu. Ya. Itu ya. Kita siap syuting ya malam ini. Syuting lagu kerungut Rika. Oke, sudah siap Rika ya. Ayo Rika. Nih, apa nih yang diarahkan? Ya. Kita syuting kerungut terbaru ya, ciptaan Ujay Murang. Ujay Murang nih ya. Judul Cinta Memisahkan Maut. Masih bersama juga. Oke deh. Iya. Oke. Okay. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol gerantungnya. Tung. Jangan lupa ya. Oke, kita lihat lagi nih. Ya. Gimana tadi itu? Itu kan versi kerungut kan dan background kan sedih. Iya. Terus? Jadi. Kita nari-nari kan. Menghayati ya toh ya. Maksudnya sedih lah kayak Iya, mukanya menghayati toh Rika tuh. Menari. Gimana Rika? Kayak model anu kayak tangan gitu lah kalau saya. Iya. Enggak pas pada anu. Iya. Oke, gimana? Kita coba dulu ya. Nomor
kita di pos. Gimana? Sama yang kalinya ini udah ya. Udah kita mau berganti spot ini. Iya. Rika harus menghayati ya Rika ya. Oke. Sedih lagunya nih ya. Kehilangan suami nih. Oke. Yuk kita kasih lagi, lanjut lagi. Semangat. Tangannya gimana, tangan ini semangat. Paham. Oke deh Rika, ya lanjut ya Rika ya. Oke deh. Yuk. Itu mana itu? Gimana tuh? Semangat aja. Ya. Bang Ujai mana di sana tuh? Yo. Kita ke sana lagi ya. Gimana Jenggor? Iya, kita tinggal lagi tempat yang biasa. Soalnya tadi bisa lebih ngeri. Kenapa ngeri? Serem. Jadi kita harus pindah pemirsa. Iya. Kita mau di depan rumah. Kita depan studio aja nih ya Jenggor ya. Iya di sini ya. Yo, langsung sana lagi. Sana. Ya. Nyo tinggang banang ku jaga mangawan tempat lembut atau eka tujuan habaras gulau habusung intan panduan nyalung pantai keharingan Kaliau malihi ngewutku arah jadi Atma Jaya au pangkat nama mengatakan awannya tunda tua jadi bekem alam tungkang bahagia ketika masih belum melayang. Oh dia tuh ke mana aja melihin sih aja enggak. Namanya cewek kan harus digoda. Biar lebih semangat gitu ya. Kamu harus tahan ya, harus sabar. Iya Rika, yang dengan godaan ya. Seperti ini ya Rika ya. Ah, kamu peringatan ya Rika. Oke, selesai ya Rika ya. Masih semangat kan? Rika jangan malu-malu kalau menatap saya Rika. Sudah siap kan? Masih semangat kan Rika ya? Masih semangat ya? Iya. Ceritanya Rika itu terbawa perasaan gitu. Iya, karena lagu isi gitu ya. Iya, terbawa. Walaupun mukanya ya kayak gimana gitu. Emang harus begitu Jenggor. Kamu yang selalu menggoda Rika di ini bisa diam kan Rika? Gue sekarang gue tega melihat cowok yang kita mau ganti baju deh. Ada kita ganti baju dulu teman-teman ke sini ayo. Oke pemirsa, baiklah sisi Rika lagi lelah ya Rika ya. Lelah ya. Lelah. Iya lelah banget. Beban di hati. Iya. Oke, Rika yang minum dulu nih ya Jenggor. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Istirahat dulu ya Rika ya. Oke, ngumpul tenaga dulu baru kita ganti baju nih. Minum dulu. Ya kan bagus deh ya. Bisa di oh tebal lagi, tebal. Oh, disapu-sapu dikit gitu ya. Siapa pemirsa? Lihat di keranjang kuning. Oke kan? Sudah siap lagi? Sudah mantap kan? Lanjut lagi? Semangat.
Semangat, tapi semangatnya tetap banyak. Oh iya, kita. Bagaimana Jeng? Semangat Jeng? Kita gimana toh semangat toh ya? Nah, tunggu Jay. Ya, oke, ikut terus ya. Ya, mantap. Ya. Ini si Rika udah siap nih kelihatannya tuh beralih lagi nih ya. Di tempatnya tadi di dalam tiang-tiang pengap itu sekarang sedikit agak terbuka ya. Agak nyaman ya Rika ya. Agak nyaman ya. Karena kita di luar nih, di luar ruang vokalnya nih. Gimana? Gak cocok? Gak cocok? Ya bercanda ya Jabar ya. Iya. Kita lanjut lagi ya. Gimana kameramen kita nih? Siap ya kameramen kita? Ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa. Tekan tombolnya. Terus diapain ya? Dipencet dong. Ya, dipencet ya. Tombol ini jangan lupa ya. Di subscribe yang banyak ya pemirsa ya. Okay. Lanjut lagi. Gas. Gas ya, Rika ya. Untung lagi. Sampai aku ulita merekaman pagar dukung dan jaga mengawan itu panahan lapangan karan para sungai beban lewu panahan. Apa kamu bangun sih? Bagian lagunya bagian lagu ini gimana sih, apakah kamu memang request dengan cipta lagunya atau memang ini kenyataan kehidupan Dika atau gimana atau boleh cerita orang lain ya. Boleh cerita orang lain aja ya, nih ya, itu memang kenyataannya ya. Waktu ini memang Rika ngalamin nih ya. Ya aku jadi mau nangis di jalur ya, karena mungkin itu memang sudah apa namanya jalannya. Iya dong, harus diikhlaskan. Ya, diikhlaskan ya, nanti kita bisa tenang nih ya. Betul sekali. Dan semoga nanti kita mendapatkan pendamping yang lebih. Oke, ya. Yang lebih berbahagia lagi. Ya. Oke, ini lagasan ya, lagu kita dari Ito. Itu mana Ito? Tos ini, tos Ito. Ito mana Ito? Itu yang mana sih? Bang Ujai, mana Bang Ujai ya? Boleh ke sini ya Bang Ujai ya? Bang. Karena ini udah selesai ya. Mungkin Rika mau ucapin terima kasih nih buat Bang Ito dan juga Bang Ujai. Bisa kita diucapkan dulu. Terima kasih. Selamang. Selamat sukses ya. Selamat sukses. Karyanya. Ini artinya nih Bang Ito dan Bang Ujai nih mendukung sekali nih ya, sangat bersemangat buat Rika.
Oke, kita gue mau review sebentar nih ya, karena nih sang penciptanya ada di sini nih. Iya, iya. Mengenai mengenai tema lagu ini tadi Bang. Ini menceritakan tentang hati banget gitu, tentang musibah, kehilangan gitu ya. Itu ini konsep nih, konsepnya sehingga sehingga dampak loh di cerita lagu. Iya, sebenarnya mereka ada saya coba untuk kasih ini membantu, membantu pendengar, jujur ya, saat saya sedih, saya itu berhasil lah, bisa menyampaikan untuk bisa menciptakan sesuai dengan kemampuan saya. Wow. Untuk seniman-seniman muda kita yang luar biasa. Sebenarnya Mas Sela semakin berdaya katanya. Semoga Mas Sela semakin maju, sukses selalu lah. Itu luar biasa nih bersama Pak Uca ini ya. Kata demi kata membuat kita menjadi tersentuh nih untuk lagu ini nih, kalau menurut ini ya. Baik demi baik, menjadikan nada dan harmonisasi sehingga menjadi sebuah kerungut yang luar biasa. Iya, dan semoga nanti ini kerungutnya terbaru ini bisa diterima oleh teman-teman pecinta kesenian lagu daerah kita nih. Betul sekali ya. Nih, ya. Jadi wajib kita dukung ya, karena ini adalah salah satu ciri khasnya punya milik kita orang Dayak. Dan buat Rika nih mungkin bukan hanya sampai di sini saja nih, kita dukung untuk kedepannya biar lebih banyak lagi berkarya nih Rika ya, untuk pesen lagu daerah kita nih ya. Itu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini buat Bang Ujai juga buat Rika, sukses selalu dan semoga selalu sehat tentunya. Amin. Begitu juga dengan pemirsa di rumah. Terima kasih ya yang sudah nonton. Jangan lupa hasil syuting kita di My Sela channel lagu Daya Kalbar. Betul. Tonton aja di channel My Sela Entertainment juga, ditonton lagu-lagu baru kita nih. Dan proses di belakang layar antar di My Sela demi pemirsa ya. Jangan lupa like, dan, komen, share ke teman lainnya. Kalau kalian mendukung kita nih untuk lagu Daya Kalbar, jangan lupa ya. Sebanyak mungkin ya pemirsa ya. Kita tunggu ya pemirsa ya. Terima kasih pemirsa. Ya, terima kasih semuanya Rika ya. Bye-bye. Yang tahu bocor sebenarnya.